Assalamualaikum and good afternoon. Selamat datang ke sesi BioChat BioChat Jemaah 2018. Kali ini edisi khas BioChat kita di Maha 2018. Dengan saya pada hari ini kita ada tetamu khas, Ketua Pengarah Jabatan Perikanan Datuk Haji Mulia Haji Nawi. Selamat datang Datuk. Sebelum kita teruskan, saya juga ingin mengucapkan kita terima kasih kepada pihak Datuk dan juga Jabatan Perikanan kerana membenarkan kami menggunakan galeri ikan hiasan ya, di Maha 2018 ni. Seperti mana yang you all boleh tengok kat belakang ni, ada pelbagai spesies-spesies ikan yang menarik ya, daripada air tawar dan juga daripada laut. Untuk teruskan, saya ingin menjemput Dato' Haji Mulia untuk menceritakan sedikit sebanyak mengenai perkhidmatan Jabatan Perikanan di Maha 2018, peranan Jabatan Perikanan, dan juga ceritakan sedikit mengenai dia punya highlights di Maha 2018 ni tu eh. Terima kasih. Sebenarnya Maha merupakan satu agenda yang saya kira sangat penting untuk Kementerian Pertanian, khususnya agensi-agensi dan juga jabatan di bawahnya. Dan kita melihat bahawa Maha yang lepas, itu pada tahun 2016, memperlihatkan satu pameran yang hebat. Tetapi pada tahun 2018 ini lagi hebat. Kehebatan Maha pada 2018 ini, kalau kita lihat di laman perikanan, dia mempunyai sebenarnya wow. Itu sudah orang datang tengok, wow, maknanya wow terkejut. Wow terkejut ini melihat bagaimana untuk adanya elemen-elemen keseronokan. Satu. Yang kedua, wow yang kedua ialah bagaimana untuk melihat teknologi itu sendiri. Dan yang paling penting adalah bagaimana untuk kita pelajari wow-wow yang ada di sini. Satu, ruang ataupun pendidikan ataupun maklumat ataupun pengetahuan yang boleh diperoleh. Jadi wow keseronokan fun. Jadi kanak-kanak datang sini bukan hanya boleh mengair, skupik, dan yang paling penting melihat kecantikan ikan sekibakan ini. Jadi sudah tentu dalam dunia ekuiti ini di bawah air, air tawarnya dan juga air lautnya, kinder on shark. Jadi inilah wow-wow keseronokan fun melihat kecantikan yang ada di dunia ini, dunia bawah air dan juga di atas air. Kalau dilihat ikan hiasan ini, dia mempunyai tidak kurang dari 400 spesies ikan dari berbagai genus. Genusnya dan juga spesiesnya, yang mana dengan jumlah negara kita mengeluarkan sejumlah 500,000 ekor spesies ikan, 500 juta ekor spesies ikan daripada ikan hiasan ini, dari pelbagai jenis, dari yang semurah-murahnya seekor iaitu 5 sen 10 sen seekor, sehinggalah yang semahal-mahalnya sehingga kepada puluh-puluh ribu. Dan demikian juga lah dari ikan makan ini, dengan semurah-murahnya ikan sehinggalah yang semahal-mahalnya ikan, dan juga lah dari ikannya, sekecil-kecil ikannya dengan sebesar-besar ikannya yang turut dipamerkan di laman perikanan ini. Sebab tu saya sebut tadi wow fun. Dan juga dalam aspek teknologi yang ditunjukkan, iaitu teknologi-teknologi tentang pembenihan ikan. Bagaimana kita melihat ada ikan yang meletakkan telurnya di mulut dan dijaga oleh ikan jantan. Dan bagaimana kalau manusia dipelihara, anaknya dipelihara oleh ibu, oleh kawan wanita, tetapi ikan ini dipelihara oleh ikan jantan dan sebagainya. Keunikan yang ada pada ikan ini sebenarnya dapat kita lihat banyak di laman ikan. Tetapi dari segi teknologi di mana saya sebut tadi, teknologi-teknologi tentang pembenihan,
teknologi-teknologi tentang penggunaan peralatan-peralatan dalam menangkap ikan, teknologi dalam, kita kata dalam pemrosesan, teknologi dalam produk-produk, pengeluaran produk. Sehinggalah hari ini kita lihat makanan merupakan satu perkara yang agak menjadi satu tarikan kepada semua orang. Sebab tu kita ada jalan-jalan cari makan. Jalan-jalan cari makan di laman perikanan ini, kita boleh merasai makanan, pelbagai jenis makanan. Kalau tadi kita melihat tentang keseronokan, tetapi kita juga turut mempunyai pelbagai jenis makanan yang berasaskan tuna. Yang ada ialah makanan kita kata sebagai nasi kandar Apollo Melayu tuna. Kemudian tuna ini sebenarnya kalau kebiasaannya kita akan orang kata ialah ikan tongko lah. Kalau bunyi tuna ni bunyi macam, tapi kalau kata makan sushi daripada tuna dia potong, orang dah tak kenal dah tuna, orang akan kata makan sushi. Sushi yang kita kenal jenama-jenama yang biasa ini ialah kita mana kita ketahui lah, sushi dan sebagainya. Tetapi yang pentingnya di sini adalah laman kita mempamerkan produk-produk berasaskan pada ikan, dan yang juga yang paling penting daripada itu, kita menyediakan peluang-peluang perniagaan kepada golongan muda. Bukan hanya kita melihat wow fun, wow kepada teknologi, wow kepada education, tetapi bagi golongan muda, bagaimana kita nak menyediakan peluang perniagaan dan juga mencipta peluang-peluang baru dalam perniagaan berasaskan ikan. Jadi jangan lepaskan peluang ini. Saya percaya di samping merasai keseronokan dan keunikan serta kita rasa produk-produk makanan yang produk yang makanan yang hebat, yang rasanya agak unik, tetapi kita juga dapat melihat ataupun merasai ataupun dapat merebut peluang-peluang perniagaan dan juga perniagaan perdagangan dan mencipta perniagaan-perniagaan baru bersama dengan Jabatan Perikanan. Terima kasih Dr. Wow. Memang wow, ada wow factor di situ. Wow, fun dan opportunities, very important. Ada peluang perniagaan tu bagi sesiapa yang berminat untuk nak memulakan perniagaan dalam bidang perikanan ni. Bolehlah datang ke sini ramai-ramai. Daripada 22, kita bermula pada 20 hari bulan dia kan? 22 hari bulan November sehinggalah 2 Disember. Jadi ada apa-apa pesanan terakhir yang Datuk ingin sampaikan kepada pelawat-pelawat mahal? Pesanan saya ialah datanglah beramai-ramai, bawa keluarga, kawan-kawan, bagi melihat wow-wow dan juga peluang-peluang dalam mencipta ataupun dapat rezeki ataupun menambah pendapatan hasil daripada bukan hanya menikmati keseronokan tetapi juga mendapat peluang-peluang perniagaan dan juga peluang-peluang yang lain yang boleh menambahkan lagi keceriaan anda sewaktu berada di Mahar bagi tahun 2018 ini. Baik, itu dia. Terima kasih banyak-banyak tetamu khas kita, Ketua Pengarah Jabatan Perikanan, Datuk Haji Munir Haji Nawi. Terima kasih Datuk kerana dapat meluangkan masa di edisi khas BioChat di Mahar 2018. Jadi sampai sini setakat ini, kita berjumpa lagi di edisi yang selanjutnya di Mahar 2018 BioChat. Terima kasih. Okay.